بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد، pemirsa Markas Inayah yang berbahagia, pada kesempatan yang berkah ini insya Allah bersama Al-Faqir Ilallah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian atau serial Aqidah Islam dengan membahas risalah Usul Iman buah karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di pembahasan terakhir, alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan tentang unsur yang keempat daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga empat unsur iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman kepada asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan bagi yang terlewat atau belum faham, maka bisa menyimak kembali rekaman kajian-kajian tersebut yang ada di fanpage Markas Inayah. Atau bagi yang ingin bertanya juga bisa langsung menanyakan di akun fanpage tersebut. Sebelum kita beralih ke pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, ada satu pembahasan yang sangat penting yang menjadi penutup bagi pembahasan yang pertama ini, pembahasan tentang rukun iman yang pertama ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan tentang buah-buah iman kepada Allah, atau bisa kita sebut dengan pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah saya buka kembali risalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ternyata masih ada pembahasan sedikit ya tentang iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya simak dan baca kembali, ternyata sangat penting. Jadi akan saya tambahkan untuk menyempurnakan pembahasan tentang iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian selanjutnya kita tutup dengan membahas buah-buah iman kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menutup pembahasan tentang iman kepada asma wa sifat ini dengan menyebutkan dua kelompok yang menyimpang. Dua kelompok yang menyimpang dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting pembahasannya, karena memang kebenaran akan bertambah jelas bila kita mengetahui kesalahan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, wa bidhiddihi yattadhihu al-asya',
sesuatu itu jika dibandingkan dengan kebalikannya, maka akan bertambah jelas. Begitu juga kebenaran jika kita bandingkan dengan kesesatan, maka tambah jelas nih kebenaran tersebut. Demikian juga dalam iman kepada asma wa sifat, kita telah mengetahui manhaj yang benar. Bagaimana iman yang benar terhadap nama dan sifat Allah. Yang kita simpulkan bahwa iman kepada nama dan sifat Allah yaitu dengan menetapkan, mengimani, meyakini, menetapkan segala nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan tanpa merubah, dengan tanpa menyamakan, dengan tanpa menanyakan, tadi menyamakan ya, tanpa menyamakan, kemudian tanpa menanyakan bagaimana, dan juga tidak mengingkari. Ini metode atau cara beriman yang benar. Alhamdulillah sudah kita bahas dengan detail sekali di kajian kemarin. Oleh karena itu, sekarang Syekh menyempurnakan dengan membahas kesalahan serta penyimpangan dalam asma wa sifat. Syekh menyebutkan dua kelompok. Yang pertama, al-mu'attilah. Ya, al-mu'attilah. Yaitu kelompok yang meniadakan, menghapus, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik menafikan atau mengingkari nama ataupun makna dan artinya. Baik, ini yang pertama, al-mu'attilah. Kalau boleh disebutkan contohnya adalah al-Jahmiyah. Kelompok al-Jahmiyah, yaitu kelompok yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Mereka yang pertama kali melontarkan paham atau penyimpangan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersemayam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki nama dan sifat. Kemudian yang kedua adalah kelompok al-musyabbihah. Al-musyabbihah yaitu kelompok yang menyerupakan. Meskipun sebagian para ulama menyebutnya dengan kelompok al-mumatilah. Dan nama al-mumatilah ini sesuai dengan lafal yang tertera dalam Al-Quran. Itu al-misal. Ya, al-misal. Tapi tidak mengapa Syekh Utsaimin mengatakan musyabbiha, sebagian ulama mengatakan mumatsila. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-mumatsila. Artinya orang-orang atau kelompok yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah dua kelompok yang salah. Cara mereka yang salah adalah mengingkari, kemudian yang kedua adalah menyamakan. Dan ini semua, atau kedua hal tersebut pernah kita bahas juga dalam pembahasan tentang manhaj yang benar dalam iman kepada asma wa sifat ini, ya, di kajian yang kemarin. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan titik penyimpangan mereka dan mengapa mereka salah dan dikategorikan sesat.
Dan saya ingin menambahkan sebelum saya menyampaikan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang kesalahan mereka, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir," yang merupakan kaidah dalam iman kepada nama dan sifat Allah, dan juga merupakan jawaban serta bantahan terhadap kesesatan dan kesalahan dalam nama dan sifat Allah. Sehingga dalam ayat tersebut utuh dalam arti di dalamnya mengandung cara atau metode yang tepat, yaitu mengimani, menetapkan nama dan sifat Allah karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa huwa as-sami'ul basir." Ini adalah dalil bahwa kita wajib mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah. "Wa huwa as-sami'ul alim." Bagaimana kita tidak menetapkan, meyakini nama dan sifat Allah, sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam kitabnya. Ini metode yang benar yang pertama. Kemudian yang kedua, laisa kamitslihi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka metode yang benar yang kedua adalah tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita menetapkan dan meyakini nama Allah, tapi kita juga tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini metode yang benar. Tidak menyamakan. Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha Mendengar dan memiliki sifat pendengaran, tapi nama dan sifat pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Metode yang benar, manhaj yang benar. Sebaliknya, dalam ayat tersebut terkandung penjelasan tentang metode yang salah. Metode yang menyimpang. Yang pertama adalah metode menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini jelas salah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah punya nama, makhluk juga punya nama. Sehingga nama Allah dan nama makhluk sama. Ini salah. Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat. Sehingga nama dan sifat Allah sama. Ini juga salah. Jadi menyamakan nama dan sifat Allah dengan makhluk, ini metode yang salah. Dan dalam ayat tersebut sudah dibantah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan kelompok musyabbihah yang tadi disebutkan oleh Syekh. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kelompok yang mengingkari. Kenapa mengingkari nama dan sifat Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah memiliki nama dan sifat. Kenapa mereka mengingkari? Ini manhaj, jalan, metode yang salah. Mengingkari nama dan sifat Allah padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Jadi ini metode yang salah, mengingkari. Tidak meyakini. Kalau kita tanya alasannya, kenapa mereka mengingkari? Ternyata kembali ke metode yang pertama yang salah tadi, itu menyamakan. Ya. Jadi para ulama mengatakan orang-orang yang mengingkari itu pasti mereka menyamakan Allah terlebih dahulu dengan makhluknya. Kenapa mengingkari? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah punya nama. Kalau Allah punya nama, bila Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Nah, mereka menyamakan dahulu. Ini langkah yang salah, metode yang salah. Karena mereka
menyamakan Allah dengan makhluknya terlebih dahulu, kemudian mereka takut. Kalau kita meyakini nama Allah, kalau begitu kita sama menyamakan Allah dengan makhluknya, jadi kita mengingkari saja. Kita tidak usah menetapkan bagi Allah nama dan sifatnya karena kita takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini salah. Ya, takut menyamakan kemudian justru jatuh ke penyimpangan yang lebih buruk lagi, yaitu mengingkari. Jadi ini dua metode yang keliru yang disebutkan oleh ayat yang sangat pendek tadi. Dan sekali yang benar adalah kita meyakini, kita menetapkan tanpa menyamakan. Ya. Kalau sudah tidak menyamakan, insya Allah tanpa mengingkari, ya, tanpa juga merubah dan seterusnya. Baik, inilah yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Karena ini memudahkan, ya, bahwa manhaj yang benar itu manhaj yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jelas ayatnya. Dan kita memahaminya juga mudah sekali dalam ayat yang pendek tadi. Tanpa harus mengeluarkan teori-teori yang panjang, kemudian ditambah dengan dialektika seperti yang disuguhkan oleh sekte-sekte yang salah dalam hal ini, ya. Sehingga justru membuat kita bingung, ya. Membuat kita bingung, kemudian tersesat, ya. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh menjelaskan tadi alasan kenapa baik kelompok Mu'attilah atau Musyabbihah salah dalam hal ini. Kata Syekh, apa yang diyakini oleh Mu'attilah, yaitu yang mengingkari nama dan sifat Allah, baik sebagian maupun seluruhnya, dan mereka mengatakan bahwa dengan meyakini nama dan sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini persangkaan dan klaim mereka. Dan sekali lagi tidak benar. Ya, kata Syekh, perkataan mereka, sangkaan mereka itu, ya, melazimkan kesalahan dan kebatilan. Seperti adanya kontradiktif dalam Al-Quran. Bila mereka mengatakan nama dan meyakini dan menetapkan nama dan sifat Allah itu, ya, menyebabkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya, ini akan menimbulkan kontradiktif, menuduh, ya, bahwa dalam Al-Quran itu ada kontradiktif dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saling tabrak. Ini klaim yang salah. Kelaziman yang batil. Ya. Kenapa? Karena siapa yang memerintahkan kita agar meyakini dan menetapkan nama dan sifat Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dalam Al-Qur'annya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini perintah Allah agar kita meyakini dan menetapkan nama dan sifat Allah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Dan kemudian Allah juga yang mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Sebenarnya dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai. Fala tadribu lillahi al-amsal wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa Allah tidak ada yang sama dengannya. Ya. Oleh itu, kalau sesuai dengan anggapan Mu'attilah, jika kita meyakini dan menetapkan nama Allah, ya, pasti menyamakan Allah dan makhluknya. Ini namanya akan tadi menuduh bahwa Al-Quran saling ayat-ayat dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat asma wa sifat, saling kontradiktif. Ini keliru. Tidak benar. Justru ayat-ayat Al-Quran itu saling menjelaskan. Ya. Saling menafsirkan. Yang tidak jelas dalam satu ayat, dijelaskan dalam ayat lain. Nah, inilah
Inilah sifat Al-Quran, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Tidak ada kontradiktif, tidak. Sekali lagi, klaim kelompok Mu'attilah salah karena klaim mereka jika diikuti akan menimbulkan tuduhan tadi bahwa dalam Al-Quran ada kontradiktif, ya, dan ini salah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, ya, untuk membantah, ya, klaim Mu'attilah tadi, kelompok yang mengingkari, bahwa tidak lazim, tidak mesti ada dua nama yang sama, ya, atau dua sifat yang sama, itu hakikatnya sama. Tidak lazim, tidak mesti. Ya. Dengan contoh lebih jelas, sesama makhluk saja, ketika memiliki dua nama yang sama, ya, manusia mendengar baik, kucing juga mendengar. Perhatikan contohnya, apakah pendengaran manusia dengan pendengaran kucing sama? Jawabannya tidak sama. Baik, ya. Kemudian sifat juga demikian. Kucing punya mata, punya kaki. Manusia punya mata, punya kaki. Apakah mata dan kaki manusia sama dengan mata dan kaki kucing? Tidak sama. Ini sesama makhluk. Ya. Jadi persamaan nama dan persamaan sifat itu tidak mesti sama dalam hakikatnya. Ya. Sama dalam hakikatnya. Jika di antara makhluk saja ada perbedaan, apalagi di antara makhluk dengan Allah Rabbul Alamin, Sang Khalik, maka akan berbeda. Oleh karena itu, klaim Mu'attilah yang mengatakan jika kita yakin kepada nama dan sifat Allah, artinya kita menyamakan, salah. Tidak sama. Ya, karena tidak lazim sesuatu yang sama namanya, sama sifatnya, itu sama hakikatnya. Contohnya tadi dalam makhluk. Jika makhluk saja berbeda, nama dan sifatnya, apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik Jalla Jalaluhu. Maka dengan dua jawaban tadi, runtuh. Dan runtuh semua klaim Mu'attilah, ya, hilang klaim Mu'attilah, sehingga seharusnya tidak ada lagi pengikutnya, seharusnya, ya. Tapi ya, ada saja orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kedua, jawaban Syekh Shalih Al Utsaimin bagi kelompok Al-Musyabbihah yang menyamakan, kata beliau, klaim mereka atau kelompok Musyabbihah, ya, salah karena dua hal. Yang pertama, bahwa kesamaan Allah dengan makhluk itu tidak mungkin terjadi, ya. Kesamaan Allah dengan makhluk tidak mungkin terjadi. Ini, ya, sangat tertolak baik oleh dalil-dalil maupun akal kita. Tidak mungkin akan terjadi persamaan antara Allah dan makhluknya. Maka, Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk salah. Karena tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Ya. Kalau secara akal, jelas tadi. Bisa kita gunakan jawaban Syekh terhadap Mu'attilah. Bahwa sama makhluk saja nggak sama, kan? Bayangkan saja. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ternyata sidik jari setiap manusia, ya, yang jumlahnya Allah yang lebih tahu, dari manusia yang pertama, yang maksudnya yang sekarang kan dikatakan berapa miliar, itu sidik jarinya berbeda. Jadi manusia saja nggak ada yang sama sidik jarinya itu, ya. Allah yang Maha Kuasa menciptakan, apalagi tadi sesama makhluk yang lain,
banyak terjadi banyak sekali perbedaan. Maka sesama makhluk saja enggak sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tidak ada persamaan. Dalam Al-Qur'an dalil-dalilnya sangat banyak. Mereka itu ditolak, tertolak sama sekali baik oleh akal yang sehat maupun oleh dalil-dalil. Kemudian yang kedua, bagi kelompok musyabbiha yang menyamarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat nama-namanya, memerintahkan untuk mengimaninya, ya, bahwa kita hamba-hambanya dapat memahami dan mencerna maknanya atau asal maknanya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab, menurunkan ayat yang tidak dipahami oleh hambanya. Percuma dong Allah menurunkan Al-Qur'an kalau tidak dipahami, betul ya? Dan ini tidak sesuai dengan maha arifnya Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, maha hakimnya Allah. Jika Allah itu menurunkan ayat Al-Qur'an tidak dipahami oleh kita, ya. Yang benar adalah kita memahami makna atau asal makna dari ayat-ayat sifat tersebut. Maka para ikhwan dan akhwat, tentang ayat-ayat nama dan sifat ini, kita hanya memahami asal maknanya, pokok maknanya. Sedangkan hakikatnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hakikat dari nama dan sifat tersebut, bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu, ya, kita tidak akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana klaim kelompok yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini insyaallah cukup jelas. Sehingga dengan contoh misalnya ketika meyakini nama Allah As-Sami', maka kita fahami menurut pokok mananya bahwa As-Sami' adalah yang mau mendengar. Ini kan pokok mananya. Mendengar itu adalah mengetahui apa yang didengar. Kan begitu. Adapun bagaimananya kita enggak tahu. Hakikatnya mendengar Allah kita enggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Begitu juga dengan nama dan sifat yang lain. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah bersemayam. Summa istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menurut pokok mananya al-istiwa adalah bersemayam dan naik. Ya. Al-istiwa yakni al-'ulu. Baik. Kemudian hakikatnya kita enggak tahu. Hanya Allah yang tahu hakikat bersemayamnya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian nama dan sifat yang lain. Sehingga sesungguhnya sekali lagi kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya karena memang Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Adapun persamaan nama, persamaan sifat, ya, sebatas makna asalnya saja, sedangkan hakikatnya sangat berbeda. Inilah pembahasan penutup dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah jelas mana metode yang benar dan mana metode yang salah. Baik para ikhwan dan akhwat, di penghujung kajian singkat ini dan juga penghujung pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan buah-buah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua pembahasan yang telah kita kaji bersama, yang jika boleh saya rangkum, iman kepada Allah dengan empat unsurnya. Pertama, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Maha Ada, Allah ada. Kemudian iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabbul Alamin,
Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan segala turunan sifat-sifat rububiyahnya yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak bahaya, mengobati, menyembuhkan dan seterusnya dan seterusnya, memberi rizki, kemudian memuliakan, merendahkan, itu hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyahnya bahwa Allah yang berhak diibadati. Jika Allah memiliki sifat rububiyah, maka Allah lah ya satu-satunya yang berhak diibadati. Baik ibadah zahiriyah yang kelihatan atau ibadah batiniyah, amalan-amalan anggota badan ataupun amalan-amalan hati, sehingga tidak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk Allah, kita berkurban untuk Allah, kita membaca Al-Qur'an untuk Allah, begitu juga kita takutannya kepada Allah, kita cintanya kepada Allah, kita, semua amalan hati. Kemudian mengimani Allah dengan nama dan sifatnya. Kita yakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah, nama dan sifat yang membuahkan konsekuensi. Allah Rahim, tapi tidak hanya sebatas nama. Allah Maha Kasih Sayang, Allah juga menyayangi hamba-hambanya. Allah memberikan kasih sayang seluruh kepada seluruh makhluknya. Dan demikian seluruh nama dan sifat Allah. Sehingga Allah adalah yang maha, maha segalanya. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul alim wa lillahil mats'al a'la. Kemudian kata Syekh, kalau kita betul-betul mengimani dengan iman tersebut, maka yang pertama adalah buahnya kita akan mewujudkan tauhid yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para ikhwan. Tauhid yang benar hanya bisa diwujudkan dengan iman kepada Allah secara sempurna. Kita yang mengaku mentauhidkan Allah, apakah tauhid kita sudah benar? Ternyata tauhid yang benar itu bukan sekedar akuan saja, klaim. Tapi dilandasi oleh ilmu, ma'rifah terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang empat yang tadi disebutkan. Kalau tauhid benar, maka seorang tidak akan bergantung kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung harapannya, ya, bergantung keinginannya, juga rasa takutnya, dan ibadah-ibadah yang lain, dia tidak akan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika tauhid benar, maka ibadah akan benar. Sehingga tauhid itu, ibadah itu yang menjadi menjadi pendorong dan motivasi yang paling besar adalah tauhid kita kepada Allah. Ilmu kita tentang tauhid ini. Ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ibadah juga ditentukan oleh kualitas tauhid kita. Semakin baik tauhid kita, maka kualitas ibadah kita semakin baik. Ketahuilah jika ibadah kita kurang baik, itu karena tauhid kita enggak baik. Itu saling terkait. Inilah buah yang pertama, yaitu mewujudkan tauhid yang sempurna. Kemudian yang kedua, kata beliau, kamalu mahabbatillahi wa ta'zimihi. Kesempurnaan cinta kepada Allah dan juga pengagungan. Akan bertambah sempurna cinta kita kepada Allah. Setelah kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Allah yang memiliki rububiyah. Cinta itu sendiri akan tumbuh ketika kita tahu bahwa Allah yang maha indah. Allahu jamil, yuhibbul jamal. Bagaimana kita tahu keindahan Allah? Kita tahu dari makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan dengan begitu hebat dan indah. Tidak ada cacat sedikit pun. Ini rububiyah Allah. Kalau kita tidak tahu rububiyah Allah, kita tidak tahu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh oleh Allah untuk sering bertafakur, sering melihat ciptaan-ciptaan Allah agar kita
merasakan dan mengetahui indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Jami'. Dengan keindahan itulah kita cinta. Dan keindahan yang hakikatnya, hakiki, bahwa Allah Maha Indah nanti ketika kita berjumpa dengan Allah di surganya. Cinta juga akan tumbuh ketika kita tahu Allah itu Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama dan sifatnya yang kita ketahui tidak ada sedikit pun rasa cacat. Tidak sedikit pun cacat dan kekurangan. Terkadang manusia, makhluknya, menamakan dirinya sebagai misalnya latif, yang lembut. Namun kita dapati akhlaknya kasar. Tata cara bicaranya juga kasar. Tidak sesuai nama dan hakikatnya. Terkadang ada seorang dengan nama misalnya Karim, dermawan, tapi dia bakhil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu, tidak ada kekurangan, tidak ada aib dalam nama dan sifatnya karena Allah Maha Sempurna. Dengan kesempurnaan ini kita tambah cinta kepada Allah. Sempurna dalam kasih sayangnya, sempurna dalam perlindungannya, sempurna dalam pengawasannya. Sehingga kita pun bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta juga akan tumbuh jika kita mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah sangat baik kepada hambanya. Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi kasih sayang, Allah yang memudahkan, dan sebagainya. Ini tidak akan tumbuh jika kita tidak tahu siapa Allah. Ini maksudnya. Sehingga orang yang paham tauhid, paham ilmu tentang Allah dengan rububiyah, uluhiyah, asma sifatnya ini, mereka lah yang akan mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau cinta sudah tumbuh, maka otomatis ibadah akan bertambah baik. Karena landasan ibadah tadi adalah cinta kepada Allah. Begitu juga pengagungan kepada Allah. Pengagungan tumbuh karena rasa takut kepada Allah yang dilandasi oleh ilmu. Tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan alam semesta. Maka Allah sering memerintahkan kita untuk melihat langit. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tiang? Subhanallah. Langit yang begitu besar, dahsyat, maka tumbuhlah rasa takut, rasa pengagungan dalam hati kita ketika melihat makhluk-makhluk Allah yang dahsyat dan besar. Apalagi kalau kita tadi mengenal nama dan sifatnya. Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim, Allah Al-Aziz, Allah Al-Jabbar, Jalla Jalalu, yang melipat 7 lapis langit, yang menggenggam 7 lapis bumi, Jalla Jalalu. Akan tumbuh rasa pengagungan dan semakin sempurna ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, dan mengenal nama dan sifatnya. Kemudian terakhir, kata beliau, menyempurnakan, mewujudkan ibadah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat dan buah yang sangat penting ketika kita mengetahui tauhid yang benar. Sekali lagi, ibadah akan kita tunaikan, akan kita laksanakan dengan sempurna ya, ketika kita mengenal, ketika kita mengetahui siapa Rabb kita Jalla Jalalu. Sehingga iman bukan hanya klaim di lisan, sehingga tauhid bukan sekedar akuan, tapi dia adalah ilmu. Ilmu yang benar kemudian menjadi keyakinan yang kokoh dalam hati, tidak goyah, tidak ragu, kemudian memberikan buah dalam perilaku
serta amalan kita, ibadah menjadi semakin baik, semakin rajin, semakin ikhlas, semakin sungguh-sungguh. Ya, tidak ada lagi rasa malas, tidak ada lagi rasa meninggalkan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilang semua niat-niat, keinginan-keinginan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Demikian tentu tiga poin buah-buah keimanan kepada Allah tadi adalah induk. Ya, jika kita menjabarkannya tentu sangat panjang, dan saya secara khusus telah membahasnya dalam kajian sebelumnya, khusus tentang buah-buah ma'rifatullah, juga sedikit dalam tulisan yang insyaallah terus akan di-update di web Markas Inayah. Demikian para ikhwan dan akhwat, apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat. Oh, bertanya di luar tema ya. karena waktunya singkat, jika ada yang terkait materi lebih ahsan. Ya. Jadi kalau materinya fikih, nanti insya Allah akan ada ustaz fikih ya. yang lebih mumpuni. Atau terkait sirah juga insya Allah akan ada pemateri-materi sesuai dengan bidangnya. Dengan saya hanya di materi akidah, ya, maka kalau tidak terpaksa sekali, saya sarankan nanti saja di ustadz yang mumpuni insya Allah. Demikian. Terima kasih atas maklumnya yang bertanya, karena tentu ini lebih menjaga saya juga sebagai materi, karena khawatir tidak siap dengan jawabannya karena keterbatasan ilmu. Sedangkan jika nanti yang menjawab adalah pemateri yang sesuai bidangnya, insya Allah lebih mumpuni ya, dan itu lebih menyelamatkan baik yang menanya ataupun yang ditanya ya. Terima kasih atas maklumnya.
سيد أستاذ تركيب نختم ولا ننتظر؟ Oh ada? Kayaknya tadi terkait yang lain Ustaz. Oh, kok di kolom saya tidak muncul ya? Di kolom saya tidak muncul Ustaz. Ya, di saya cuma ada tiga saja dan coba-coba. Atau dibacakan apa terkait Ustaz? Tentang apa? Oh, baru muncul itu. Baik. Ini saya harus miring ini bacanya ya. Qadarullah. Karena apa? Letak kameranya miring. Tentang syirik ya. Oh ya, asal saat karena saya harus miring-miring ini. Ya. Baik, yang pertama memang kita harus mengetahui sebab ya, sebab kenapa kenapa terjadi kesyirikan tersebut. Dikatakan diketahui karena jahil ya, tidak tahu hukumnya, maka sebaiknya dijelaskan. Jelaskan ya, dan kita perlu mempersiapkannya ya. Ini yang sering mungkin diremehkan, persiapan untuk menyampaikan kebenaran. Seringkali kita itu apa adanya gitu ya, tanpa diperhitungkan waktu, diperhitungkan caranya bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi sifatnya asal-asalan jadinya. Tidak, harus dipersiapkan, apalagi ini perkara yang sangat penting. Ya. Ya. Persiapkan bahannya, ilmunya. Nah, kemudian bismillah ya. Dan tidak ada cara yang paling tepat kecuali yang menyampaikan dengan hikmah, dengan baik, dengan sopan dan seterusnya, dengan hujah. Itu yang paling penting, hujah itu ya ilmu ya. Siapkan dalilnya, kok perlu tafsirnya, penjelasan dari para ulama dan seterusnya ya. Insyaallah orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbuat kesalahan karena jahil itu dengan izin Allah akan cepat menyadari kesalahannya sehingga akan menerima kebenaran tersebut. Insya Allah. Apalagi kita berdoa kepada Allah ya, agar diberi hidayah ya, kakak kita atau orang yang akan kita dakwahi, begitu seterusnya. Kemudian kedua, jangan bosan ya. Sekali, dua kali, ya. Tentu juga dengan cara yang mungkin harus berbeda, ya. Saya Ustaz berkali-kali sudah menyampaikan, tapi caranya sama. Oh, ini bisa dikoreksi, jangan-jangan karena caranya sama, jadi kurang mempan, gitu ya. Jadi misalnya sekali belum berubah, kedua kali, ketiga kali, dengan cara terus kita berpikir bagaimana merubah kesalahan tersebut, ya. Kalau sudah berkali-kali, ya. Dan kita tidak pernah bosan loh ya untuk terus menyampaikan kebenaran ini, tapi juga tidak berubah, kita nggak boleh putus asa ya, kemudian menyesali atau sedih dan seterusnya. Terus kita mencoba untuk mencari cara yang baru ya, yang lebih tepat, serta membenarkan bahwa memang hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi itu detail-detailnya ya. Jadi yang paling penting adalah menyiapkan tadi hujah ya, ilmu yang akan disampaikan kepada siapa saja yang akan kita dakwahi, termasuk saudara atau kakak kita ya dalam hal ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lagi Ustaz?
Tidak ada ya? Oke, ya demikian saya kembalikan. Oh, saya mohon izin dengan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.